itu doktor, saya berterima kasih kepada FRI Negeri Sembilan dah apa yang berikannya kepada orang yang sudi menunjuk ajar cara-cara pembenahan dari ikan talapia di Sungai Comun. Jadi saya berbesar hatilah untuk bantuan daripada perikanan dan FRI untuk membantu untuk menyelidikan anak benih di Sungai Comun ini. Untuk first time kita buat pembenihan ni ada mengapa ikut sukaran sikit, tapi buat masa sekarang ni dah alhamdulillah kita dapat meningkat kapasiti untuk meningkatkan. Jadi Saya besar hati juga sebab satu bulan tu kita melebihi untuk kita dapat satu round tu, satu kapasiti untuk kita dapat ke satu inci tu lebih kurang dalam 40 hingga 60 buah tu. Dia punya size 3 inci. Setakat ni alhamdulillah untuk peternak daripada sungai-sungai sudah sudah membeli sebanyak lebih kurang dalam 25,000 ekor lah. 5 ekor yang saiznya lebih kurang 3 inci. Hasil daripada benda ni yang melebihi daripada 3 inci kita masukkan sangkar, yang 3 inci kita tu jual kat luar lah. Saya dari pihak Pejabat Perikanan Kota Berang mengucapkan terima kasihlah kepada terutama kepada FRI Kuala Melumbi yang diketuai oleh Dr. Norita, dan juga terima kasih juga sebab kita dalam nak mewujudkan seorang peternak yang boleh mengeluarkan benih di Sungai Comun ni sebenarnya kita pun rasa mustahil. Tapi bila ada komitmen daripada kedua-dua pihak, iaitu daripada jabatan dan juga daripada peternak, jadi inilah hasil yang kita dapat sekarang. Maknanya memang tidak mustahil untuk kita keluarkan benih tilapia merah dengan menggunakan infrastruktur yang ada di Sungai Comun ni saja. Iaitu kita hanya menggunakan sepenuhnya sangkar yang ada. Kan biasa kita lihat pembenihan menggunakan tangki, menggunakan tanah kan. Jadi inilah dia hasil yang kita dah pemannya yang telah dimodifikasi lah oleh pihak FRI Kuala Melumbi lah. Kita memang ucapkan terima kasih banyak dan itulah. Kita harap memang pengeluaran setakat ini memang setiap bulan ada pengeluarannya, dan kita dari pihak pejabat perikanan terutama negeri pun akan memberi sokongan penuh lah, terutamanya penggunaan sangkar-sangkar yang masih ada kekosongan untuk digunakan di sini. Itu saja. Ada peternak di luar sana yang berminat untuk mengaplikasikan kaedah membuat benih tilapia di sangkar, kita mengalu-alukanlah, bolehlah berhubung Jabatan Perikanan lah.